Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Nusantara. Hari ini hari Senin pagi. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Pagi ini kami ada satu unit mobil, keluhannya dikala AC hidup di siang hari, AC-nya tidak dingin. Setelah kami cek-cek, dia punya fan AC atau kipas pendingin kondensor AC itu tidak nyala. Jadi di saat siang hari, AC mobil tersebut terasa dingin. Langkah awalnya, grillnya nih kita bongkar. Ini grillnya. Intinya di sini kita melakukan pelepasan fan-nya atau kipas. Untuk membuka fan tersebut, kita harus membuka kaki bagian depan. Mungkin kalau agak repot juga mengeluarkannya, yang ini bagian atasnya kita buka nih, bagian ram. Semangat Bang Riki. Semangat. Semangat pagi. Semangat. Oke, semalam sudah istirahat. Tidur satu harian. Ya. Untuk saat ini di bengkel, alhamdulillah lagi banyak yang minta bantu perbaiki. Oke. Kawan-kawan, nanti setelah dibuka bautnya. Ini bautnya 1 2 di bawah itu ada lagi. Nah, itu ada lagi. Di situ ada lagi. Jadi 4 baut pemegang fan-nya. Nanti sampai pembongkaran, sampai kita pengecekan dinamonya apakah arangnya, apa dinamo yang tidak nyala. Nah, ini saudara-saudara, fan-nya mau dikeluarkan. Tapi kayaknya sangkut nih bagian atas. Bang, buka aja lah ini bagian atasnya, Bang. Biar enak kerjanya. Kita kalah waktu buka baut sedikit, kalah tenaga, tapi pengerjaannya lebih mudah. Oh, udah dikendorinnya, Bang. Bautnya, Bang, kumpul aja satu, Bang. Jangan digabung, beda baut kan. Oke. Os aki, perhatikan jangan sampai menyentuh aki. Oke, kira-kira sudah aman letaknya, baru kita angkat. Os, tadi kabel. Oke, saudara. Nah, ini fan AC-nya sudah kita keluarkan. Kita akan pengecekan dinamonya. Ya. Saudara, ini dinamonya telah dicek, dinamonya sudah menyala, dan kita pasang kembali ke mobilnya. Setelah itu kita tes. Oke, Bang. Yuk.